Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini Cah Dalan mau test drive ya. Test drive ini Toyota Dyna 110 ET ya. Ini mau kita bikin dump. Sementara kita mau test drive ya. ET Dyna, Toyota Dyna. Dan rencananya mau kita pasang bak dam yang ini. Mau kita benahi dulu. Kita benahi, kita ganti plat yang keropos. Untuk dipasang di Toyota Dyna 110 ET ya. Ya. Mau naik. Test drive kali ini bersama Mas Edi nih, sopir kawalkan. Nah, sing tipis mau apa nih mas? Sing dontek mau apa? Bos-bosnya body mau apa? Bos per bos pernya habis pusing per daunnya habis loh. Tapi juga telah kita ganti dan sekarang sudah enak ya, suspensinya itu enak. Snellnya atau gearboxnya itu 110 ET itu emang agak kecil, tapi dia lincah, speednya itu larinya plus gitu, enteng. Ajar. Sip, pena. Terus pena ya. Yes. Ya, udah pena. Tadi goyang-goyang suspensinya ya. Dan suara pating krengket gitu ya. Karena busing pernya udah tipis, udah haus. Setelah kita ganti yang baru, sekarang jalannya enak ya, suspensinya itu enak. Thank you.
terpasang bak ya agak keras ya suspensinya. Tapi kalau baknya sudah terpasang, ini pas ya suspensinya itu enak. Udah kanter lewat. Apa? Asik, terlalu asik menikmati perjalanan. Jadi dia terpaku. Sopirannya Mas Edi enak. Ya, akhirnya sampai di bengkel Suraji ya. Ponggok, Klaten Jawa Tengah. Ramping agak kecil tapi lincah gesit ya, larinya enteng. Ini engine-nya sangat halus. Rang. Ini habis repainting cabin ya, guys. Kita garap, kita keteng ya, biar jadi ganteng dan gagah. Ya, demikian sedikit share tentang test drive Toyota Dyna 110 ET. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.